Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 30 Mei 2021. Di episode kali ini kita masih akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan. Yang mana, setelah Pasha mengetahui kalau ternyata Bu Nawang telah meninggal, ia sangat shock dan menangis di atas kuburan ibunya. Meskipun saat ini Dewa masih merasa sangat bingung tentang semua yang telah terjadi setelah terbongkarnya identitas asli Pasha yang merupakan Adi, anak kandung dari Bu Nawang, Dewa masih bersikap baik kepada Pasha. Karena Dewa tahu ya guys, bahwa sebenarnya ia juga bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Pasha. Karena Pasha kecelakaan atas perintah darinya untuk mengejar Kevin. Dan meskipun Dewa masih merasa sangat bingung, tetapi ia masih bersikap baik kepada Pasha. Dan di sini sepertinya Dewa berusaha untuk menenangkan Pasha yang merasa sangat hancur setelah tahu kalau ternyata ibunya telah meninggal. Nah guys, kira-kira apa ya yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.